Hey, kembali lagi bersama aku di Lega Craft. Dan di video kali ini saya akan meneruskan survival let's play kita yang episode ketiga ini. Kita bakal membuat sebuah farm wheat yang kita perlukan untuk membuat sebuah roti yang sangat sedap ya teman-teman. Dan kita bakal membuat farmnya di sana sesuai saya garis-garis untuk mencangkul-mencangkul dan menanam sebuah wheat atau gandum untuk dibuat menjadi makanan kita. Dan kita sudah kelaparan cuy, daging sapi kita perlu daging sapi cuy, nggak ada. Yaudah kita masak dulu nih ya, daging punya nih, nggak lihat mentahnya ini. Waduh, dan kita pakai skin kita punya nggak sih, kita bakal bikin cangkul ya teman-teman untuk mencangkul-mencangkul ladang kita untuk ditanami sebuah sebuah ladang gandum. Oke, kita di mana crafting table kita? Di sini ternyata kocak. Kita bakal membuat sebuah cangkul batu ini. Kayaknya kalau cuma satu kurang nih. Dan btw kemarin aku di off camera mainin sebentar dan menemukan diamond satu ya, dan aku langsung kubuat pakai diamond shovel untuk menghancurkan ini dan untuk merapikan bagian sana itu sangat bolong-bolong. Aduh. Oke, langsung aja kita apa sih? Lupa aku. Makan cuy, lupa. Makan dulu kita. Kenyang enggak sih? Oh, kenyang cuy. Dan kita kita butuh air enggak sih? Iya, butuh air. Kotak cuy. Walaupun enggak sebagus yang aku perkirakan ya, udah enggak apa-apa lah ya kan. Terus yang di sini kita isi air. Nice, dan nanti kita bakal mendapatkan infinity water bucket cuy. Kita nggak akan habis ini. Nah, oke, mantap jiwa kan. Kita bakal langsung saja mencangkul mencangkul agar menjadi, dan nanti di sini untuk tempat penyimpanan gandum-gandumnya teman-teman. Oke, langsung kering cuy. Kita bakal taruhnya di sini aja. Langsung kering coba, cepet banget, buset. Udah selesai nih mencangkul-mencangkul si ladang gandum kita yang sangat beautiful ini ya, walaupun enggak se-beautiful yang kupikirkan, tapi nggak apa-apa lah, nanti juga bagus kalau udah pada mateng sih. Apalagi kalau pakai tekstur pack ya. Aduh, sayangnya nih kalau pakai tekstur pack kalau record lama-lama langsung nge-lag sih ya. Enggak dikasih sih, kita langsung tanam aja sih. Oke, kita bakal mulai dari sini.
selesai nih aku masangin pagarnya, jadi tinggal aku bikin. Ya, belum sih yang di sini belum aku kasih pagar ya kan. Oke, kita bakal ngumpulin bahan-bahan untuk membuatin, tapi ya bakal aku skip aja nanti kelak. Oke teman, maaf banget nggak upload lama banget ya teman, dan karena kemarin ini misalnya udah kemarin-kemarin sih, tapi aku mau bikin wine mail itu males banget sih, jadinya ketunda-tunda, terus banyak sekali tugas-tugas yang menimpa diriku cuy, dan aku kemarin nggak sempat main Minecraft sedikit pun. Jadi aku biarin aja nih, dan wine mailnya aku belum cari bahan-bahannya dah, dan gua apa-apalah seadanya lah bahan-bahannya ya. Sebentar, aku mau ambil sebentar. Mau ambil cobblestone ya, karena warmanya inginnya pengen ku buat dari cobblestone ya teman-teman. Ntar ini aku butuh ini ya, terus aku juga butuh ini. Kayaknya nggak ada ini ya, bentar nggak ada kayu itu ya, udah nggak apa-apa lah nanti buat gampang. Bentar aku mau ambil yang namanya ini dulu, air dulu. Dan aku udah agak lupa ini berapa kali berapa ya, lupa aku sih. Oke lah, langsung jadi kita ke tempatnya itu cuy. Dan ini komennya 5 kali 5 atau 5 kali berapa sih, cukup atau enggak ya cuy, sumpah buset. 1 2 3 4 5, oh cukup pak. 1 2 3, bentar lupa aku, 4 5 kan, sini 1 2 3 5, ini berapa sih, 1 2 3 5 pasti, 1 2 3 4 5, terus ini juga bentar 1 2 3 4 5, terus ini kita kasih 1 2 3. Udah aja kalau udah kayak gini, terus nanti sebelah sini kita kasih kayak gini ya, terus sebelah ini kita kasih juga berapa sih aku lupa anjir, bentar 1 2 3, sini kita
Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai segini dulu dan Windmill belum selesai nih. Mungkin aku bakal selesaiin di off camera aja karena ini agak sulit sih kalau kayak gini. Nanti memoriku habis kan, bahaya kan? Nanti nggak kasih simpan juga. Waduh, aduh, ada laba-laba di sini. Minggir, woi. Kalau ketahuan aku mati nih. Tadi juga udah mati ya. Ini buat kincirangnya juga agak sulit ini, sumpah. Aduh. Ini juga agak kayaknya salah loh. Ininya atapnya juga salah ini kayaknya ini. Aku lupa sih masalahnya, aku nggak lupa contohnya gimana. Kemarin aku udah bikin di mode kreatif di dunia flat, tapi aku lupa sih gimana bikin atapnya ini sama kincirnya itu, lupa semua. Ya udahlah, mungkin videonya sampai segini dulu, dan jangan lupa like, subscribe dan komen, dan see ya.